Halo teman-teman Info Fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu, saya Encecin. Selamat datang di live show Info Fotografi setiap hari Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Gimana teman-teman? Sepertinya hari ini cuaca sangat cerah sekali dan juga mudah-mudahan koneksi saya cukup lancar seperti minggu-minggu kemarin, setelah eh, apa tahun lalu, pra, akhir tahun lalu itu sekarat-sekarat, tapi sekarang sudah sepertinya sudah lumayan lancar. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun kalian berada, bisa mendengarkan uh, suara saya dengan baik dan juga gambarnya juga terlihat oke okay ya, karena kita akan menampilkan dan membahas banyak foto-foto hari ini ya. Uh, jadi kita pause sejenak dari ngomongin kamera, karena itu sering bikin kita gak bisa tidur, jadi kita mendingan <laughs> ngomongin foto. Mudah-mudahan teman-teman bisa nanti terinspirasi dan juga bisa Action ambil foto karena nanti kita akan ada acara bahas foto dari teman-teman juga. Jadi sebagai info uh, juga uh, hari ini uh, live stream ini akan berlangsung kurang lebih satu sampai setengah jam, satu sampai satu setengah jam maksud saya seperti biasa. Jadi siap-siap aja teman-teman uh, bisa siapkan kopi, teh, susu, camilan dan sebagainya dan juga cari tempat yang nyaman untuk menonton ya paling ideal mungkin. Bahan di sofa sambil melihat TV ukuran besar, ya, 50 inci atau lebih, itu paling ideal. <laughs> Oke, jadi siapkan aja. Dan tentunya, teman-teman yang baru join, silakan untuk absensi seperti biasa, tinggal tuliskan saja di live chat. Teman-teman, uh, tuliskan kalian nonton dari mana, suatu saat nanti kita akan ketemu. Uh, jadi lebih akrab, ya. Oke, jadi sebelum saya mulai, ngomong-ngomong, topik ini hari ini uh, mantap, ya. Subjek biasa, foto luar biasa. Nah, kita lihat dulu siapa yang hadir. Ada Pak Halman, kemudian ada Lani Satria, ofisial, Muhammad Rauf. Salam dari situ Bondo, sudah siap susu, nggak ngopi. Ada Paris Cinema, wow, Paris Cinema jauh-jauh ya, tapi dari Solo ternyata Paris Cinema. Pak Joko Gianto, thank you. Kemudian ada Cahaya Medianet dari Hairul. High roll ini dari Maumere NTT hadir siap-siap camilan keripik singkong waktu saya juga suka tuh ya kan? Nah kemudian ada jarak ada saya banget ini pengen gear luar biasa tapi hasil luar foto luar biasa foto biasa saja. <laughs> Salam dari Samarinda ada Raka Bevis Laki kemudian ada Edward Huang topi yang sangat menarik. Pak Hadi Pranoto, Jembatan 5, Jakarta hadir. Calvin William dari Medan hadir. Rahmat Hidayat dari Sampit. Selamat Supriyono dari Jakarta. Hadir, Pak Nathanel Ari Naftali, izin kuliah dari Pinggiran BKT setelah keseringan bolos. Ya, beberapa hari yang lalu, ya, uh, beberapa minggu yang lalu, maksudnya agak kelihatan. Sekarang, kelihatan lagi uh, Suta Wijaya dari Indramayu, kemudian ada Jimmy Chang dari Medan, Agios Channel. Agios Capture dari Semarang, wah banyak profesional juga ya. Ada Faris Cinema, Agios Channel, terus yang lain mudah-mudahan semua berkumpul heldak dari Karawaci. Jadi mudah-mudahan semuanya teman-teman bisa ber, terbantu bermanfaat uh, yang topik yang hari ini. Jadi sekilas uh, info kenapa saya membahas tentang uh, topik ini, subjek biasa dan foto luar biasa itu karena. Um, beberapa hari yang lalu saya mencoba untuk membuat konten tentang film simulation nostalgic negatif dari Fuji Film. Nostalgic negatif ini termasuk uh, film simulation yang baru ya. Tujuan dari film simulationnya adalah untuk meniru film-film yang di masa lalu. Jadi yang uh, saya kurang tahu juga apa yang ditiru, tapi kemungkinan besar adalah Kodak Color ya, jadi ada film yang Kodak Color. Terus kemudian saya melihat literaturnya bagaimana si uh, insinyur-insinyur dari Fuji Film ini uh, belajar dari belajar dan uh, riset dari siapa. Ternyata saya menemukan bahwa ternyata nostalgia negatif itu adalah di ber, berdasarkan inspirasi dari film di tahun sekitar 60 70 an. Nah, terus kemudian fotografer, ya, jelas banget ditunjukkan salah satunya adalah fotografer William Engelson dari Amerika Serikat. Dan setelah saya pelajari lebih dalam, ternyata foto-fotonya itu subjek yang dia foto itu biasa-biasa saja. Objeknya itu maksudnya bukan sesuatu yang wah banget, bukan seperti misalnya Ansel Adams, misalnya bukan pemandangan Amerika yang luar biasa grand, ya, seperti seperti yang. Uh, seperti ini biasanya kalau di era 30-an sampai 70-an di Amerika kebanyakan foto-fotonya yang grand seperti ini pemandangan. Karena Amerika Serikat punya pemandangan yang luar biasa ya. Punya National Park yang besar-besar, uh, gunung-gunungnya, tebing-tebingnya dan uh, cukup lengkap lah. Ya, ada pantai, ada, ada uh, pegunungan, ada hutan dan sebagainya dan biasanya fotografer-fotografer terkenal terutama yang di bidang fine art atau yang seni itu motretnya kebanyakan hitam putih di zaman itu. Tapi William Engelson ini salah satu yang berbeda sendiri. Mereka membuat dia membuat film warna. Nah, film warna itu hasil-hasil warnanya memang juga khas ya. Jadi seperti nostalgic negatif itu kalau kita lihat foto-fotonya itu ada nuansa seperti kekuningan kemudian birunya juga khas. Dan nah, kalau kita lihat fotonya mungkin kita akan terasa kembali ke masa lalu ke zaman di mana film fotografi yang terutama yang warna itu baru mulai populer. Karena di sebelum ini sebelum di 50-an 60-an awal itu bahkan sampai 70-an fotografi warna itu sebenarnya dianggap receh atau dianggap bukan Uh, fotografi yang memiliki nilai seni berbeda dengan keadaan yang sekarang dimana di mana keadaan saat sekarang itu kebanyakan justru yang hitam putih itu yang dianggap jadul banget kalau zaman dulu justru hitam putih itu dianggap adalah seni yang paling top paling teratas seperti itu saya pikir untuk high end uh, fine art fotografi di dunia barat saya pikir masih menganggap bahwa hitam putih adalah yang kasta yang paling tingginya fine art jadi kalau teman-teman mau jualan foto yang seni tinggi ya dengan uh, mahal mungkin kebanyakan yang beli itu akan di dunia luar bukan di Indonesia karena di Indonesia kebanyakan perkembangan fotografinya justru uh, di era uh, di era fotografi warna baru populer waktu zaman uh, hitam putih kebanyakan mungkin untuk dokumentari misalnya zaman perang dan sebagainya tapi uh, ke sini setelah uh, apa istilahnya 70-an ini baru mulai populer sejak ada film film warna dari Kodak atau Fuji film. Nah, jadi seperti itu ya pengantarnya kurang lebih. Thank you bagi teman-teman yang baru datang yang mengucapkan uh, salam ya kepada teman-teman uh, semua dari banyak banget yang datangnya hari ini ya. Yeah, thank you banget. Nah, kita uh, belajar dari William engerson seperti saya ceritain tadi kita uh, saya coba ubek-ubek Foto-fotonya seperti apa dan sedikit biografinya dia ternyata lahir di Memphis, Tennessee itu di Amerika Tengah ya. Jadi tepat di tengah, Tennessee itu tidak punya laut ya. Dan Memphis ini kalau teman-teman e, tahu ya mungkin ingat atau tahu ini adalah e, kota kelahiran Elvis Presley ya. Jadi cukup populer nama itu, e, nama kotanya. Tapi kotanya sendiri saya kebetulan pernah pergi ya. Jadi unik sekali saya pernah pergi dan kebanyakan di Memphis itu ya rock and roll, jazz, blues kayak gitu. Terus kemudian kebanyakan uh, orang yang tinggal di situ sebenarnya 60-70% adalah uh, orang kulit hitam di sana. Jadi ini ya mereka memiliki budaya yang sangat uh, spesial di situ, ada nuansanya sendiri di situ dari seninya ada seni terutama musiknya ya. Makanya Elvis Presley itu juga berasal dari sana. Dan sekarang dia masih hidup ya, William Eggersen. Kalau teman-teman mau ketemu dia, usianya 83 tahun. Kemudian dia punya julukan Father of Color Photography. Ini adalah tentunya bukan dia di usia 83 ini waktu dia masih muda tentunya. Alright, kita coba lihat. Nah, um, kesan saya melihat karya foto-foto William Eggersen. Pertama, tentunya subjek foto yang dia buat itu. Dia foto itu adalah subjek yang biasa-biasa kita ketemu sehari-hari dan makanya saya angkat topik ini kenapa karena kalau kita ingin uh, memotret tentunya dalam setahun berapa kali kita sempat untuk pergi ke tempat yang eksotik yang benar-benar grand yang benar-benar bagus seperti uh, Yosemite National Park di Amerika misalnya atau ke apalah ke tempat-tempat yang jauh yang, yang Uh, kalau kita lihat langsung, wah bagus banget. Atau berapa kali kesempatan kita untuk bisa memotret hal-hal yang glamor seperti selebriti seperti itu kan uh, bisa dibilang ya uh, bisa dihitung pakai jari kecuali kita bekerja sebagai fotografer yang mungkin sudah lumayan top yang merupakan fotografer um, langganan lah langganan para selebriti mungkin kita bisa sering banget bisa foto fashion model bisa foto selebriti dan sebagainya tapi sebagai fotografer um, yang hobi ya ya itu William Engelson ini gayanya itu lebih masuk akal untuk kita praktekkan gayanya jadi kalau kita lihat misalnya dalam foto ini ini sebenarnya foto yang biasa ada sebuah bike gitu ya uh, apa Bukan black, three cycle, ya. Tricycle, ya. Tricycle itu yang uh, sepeda roda, tiga. tapi jadi menarik karena angle-nya, perspektifnya diambil dari sudut yang rendah, yang tidak biasa. Dan kemudian, kalau dari segi warnanya juga, kayaknya enak menimbulkan rasa nostalgia gitu. Dan latar belakangnya, kalau teman-teman lihat, ini sepedanya itu seperti membingkai ada ada mobil yang di belakangnya itu jadi ini semua diperhatikan dengan baik oleh engersten sepertinya jadi di eh, digunakan sebagai untuk framing jadi William engerson ini salah satu fotografer yang mementingkan komposisi waktu subjek kita adalah subjek yang biasa-biasa saja yang kejadian sehari-hari tentunya kita tidak bisa asal-asalan dalam soal komposisi ya kan perspektif komposisi berarti posisi kamera kita di mana jadi seperti yang foto yang ini ya kalau kita foto pakai apa di dengan perspektif yang di searah setinggi mata kita ya kita melihat ke bawah itu orang lain semua melihat subjek ini dengan cara begitu jadi tidak tidak spesial nah itu yang makanya Si Engelsen ini sangat berhati-hati dalam bermain komposisi. Lalu si Engelsen ini juga sangat kuat sense-nya. Jadi dia punya um, punya rasa atau pemik. Dia sangat aware ya, sangat sadar tentang bentuk, warna dan juga arti ya. Ada interaksi arti di dalamnya. Nah, ini kita akan bahas juga. Jadi, misalnya, contoh foto ini, ini kan orang yang berdiri begini aja, eh, mungkin lagi nungguin sesuatu gitu, lagi nungguin. Nah, tapi kalau kita lihat foto ini eh, memiliki pola, jadi misalnya orang yang berdiri itu kan memiliki gestur yang sama, dua-duanya memasukkan, memasukkan tangannya ke dalam kantong celana mereka, dan kemudian mereka juga kontras satu kulit putih uh, dengan rambut putih, ya, terus kemudian kontras dengan yang di belakangnya itu uh, warna kulit hitam dengan rambut hitam tapi bajunya putih, ya, bajunya putih, jadi sangat kontras sekali. dan juga kalau kita lihat juga mobilnya di belakang putih, jadi kontras dengan yang di depannya ini yang pakai jas hitam. jadi hal-hal candid seperti ini yang Uh, ditangkap oleh William Engelson ya secara jadi ngomong-ngomong kalau kita pelajari Engelson ini dia motretnya itu juga secara candid jadi dia tidak menurut wawancara yang dia ini dia tidak berusaha menyusun-nyusun jadi dia berusaha untuk mengambil kalau mereka dia lihat bagus dia akan ambil ya jadi ada yang nanya ke Engelson juga uh, waktu kamu pegang kamera dan kamu bidik lihat kamu lihat ini mungkin subjek yang menarik. Kemudian pas kameranya kamu bidik ke jendela bidik, kalau kamu lihat nggak menarik, apakah kamu tetap foto atau enggak? Jawaban uh, ada orang yang nanya ke Anggrasan gitu. Jawabannya adalah nggak uh, mungkin dia bilang. Jadi dia sebenarnya nggak mungkin. Jadi setelah kalau dia udah lihat subjek yang menarik, kalau sampai si kamera itu sudah dibidik sama dia, sudah dilihat lewat jendela bidik, itu pasti dia foto karena pasti bagus katanya. Karena dia sudah E, mengkomposisikan sebelum dia merapatkan kameranya ke matanya, gitu. Jadi, yang itu kita bisa pelajari. Jadi, sebenarnya kita nggak perlu kamera untuk mengkomposisi. Kita pakai mata, kita lihat komposisinya dulu, baik-baik. Jadi, tanpa harus kamera, kita bidik pakai kamera, tapi kita lihat dulu. Kita lihat baik-baik, kita amati baik-baik. Kalau itu sesuatu komposisi yang bagus, ya kamera itu cuma untuk eksekusi doang ternyata. Ya, jadi langsung naik, langsung jepret pasti bagus. Kalau misalnya kita mengamatinya dengan seksama seperti Engelston itu, ya. Jadi itu menarik sih. Jadi sebenarnya kalau kita kemana-mana, meskipun kita nggak punya kamera, sekarang nggak mungkin kita nggak punya kamera, karena di kantong kita pasti ada yang namanya uh, apa namanya uh, handphone, Ya kita pasti punya handphone atau kamera kompak atau apa. Jadi mungkin kita bukan hunting. tapi apalagi kita dalam posisi misalnya, oh saya memang niat foto, itu pasti kita uh, bisa punya kamera di di sisi kita, ya di, di tas kita. Tapi sebelum kita motret, kita lihat dulu, kita lihat seksama dulu. Banyak orang tidak melihat dengan seksama, jadi dia bidik pakai uh, kamera saja. Jadi pertama ada kerugiannya kerugiannya adalah kalau kita uh, celingak pakai kamera terlalu lama. Orang akan memperhatikan kita. Kalau terlalu orang terlalu banyak yang memperhatikan kita, maka kita telah mempengaruhi mempa, kita telah, telah mempengaruhi lingkungan kita. Kalau kita sudah mempengaruhi lingkungan kita, foto yang kita dapat juga tidak natural, terkesannya tidak tidak orang yang difoto itu atau orang yang kena bidik itu kelihatannya kurang rileks. Jadi, itu yang masalah. Tetap masalah yang saya punya. Jadi, saya belajar dari Engelsen, Mungkin ke depannya saya lebih cepat. Jadi, kita harus cepat. Jadi, kita lihat dulu. Oh, ini bagus nih. Langsung pakai kamera, langsung cekrek gitu ya. Jadi, jangan terlalu banyak berpikir lagi. Seperti itu, mungkin itu uh, bisa lebih baik nanti. Ininya masih uh, oke. Okay. Kemudian, foto yang ini ya. Nah, foto yang ini juga geometri ya. Jadi ada orang lewat, uh, hijau, terus kemudian warna kuningnya banyak. Memang karena uh, zaman itu kuning itu sesuatu yang kuning, merah, orange itu sesuatu yang sangat populer ya. Karena memang sangat saturated. Jadi uh, banyak fotografer di zaman itu banyak foto subjek yang uh, warnanya kuning ya, seperti itu. Jadi kita lihat ada McDonald dan ini sebagainya. Jadi memberikan kesan nostalgia. Oke, okay, terus kemudian yang ini warna pink. Jadi selain bentuk dan komposisi, si Angerson itu sangat peka terhadap warna. Jadi warna itu benar-benar dimanfaatkan banget karena ya dia dia kan bermain di film warna, bukan hitam putih. Jadi memiliki um, keuntungan di situ. Jadi dia bisa expose warna. Kalau hitam putih mungkin foto ini kan jadi datar banget ya kan, abu-abu muda semua tapi dengan ada, dia tahu bahwa dia shoot pakai warna maka uh, ini jadi menarik simetrinya dan sebagainya okay. kemudian fotografer uh, zaman-zaman uh, 70-an juga banyak sekali memotret seperti uh, signage ya, signage itu kayak tanda-tanda di jalan nah ini saya juga sangat menganjurkan teman-teman untuk memotret papan-papan nama atau yang jadul-jadul di kota kalian tempat berada. Soalnya yang kayak gini tidak akan bertahan lama, pasti suatu saat nanti akan diganti. Seperti terakhir ini saya pergi ke Glodok di uh, beberapa bulan yang lalu, saya cukup kaget pas saya mampir ke sana, papan-papan nama yang yang namanya itu ejaan lama itu, semua diganti dengan yang baru. Memang sekarang ini lebih rapi sih, tapi kayak unsur nostalgia atau jadulnya itu jadi jadi hilang jadi terlalu rapi seperti itu jadi ya beruntung sekali kalau teman-teman sempat motretin papan-papan nama atau rumah-rumah tua yang sebelum digusur atau sebelum direvitalisasi atau diperbarui seperti itu ya kalau dan kalau kita lihat dari komposisinya ini meskipun dia bentuknya berantakan ya misalnya ada yang bulat ada yang kotak dan sebagainya tapi overall enak dilihat Ya, dan color paletnya itu juga warna-warnanya itu juga saling harmonis lah, tidak tidak bertabrakan. Jadi satu kesatuannya dari secara, secara ininya enak dilihat. Oke. Nah ini ini lebih simple. Kalau ini saya juga senang sekali melihat foto yang ini. Kenapa? Karena warnanya itu bisa pas banget ya. Warnanya tidak terlalu banyak, um, tidak terlalu bikin kita tuh distracted ya dan um, juga kebetulan ini ada mobil di sini posisinya itu pas ya terus di atasnya itu ada uh, papan reklame billboard gitu dan ini juga mempopulerkan sebuah mobil yang kayaknya sama ya foto Torino really a solid car New Generation ini kayak iklan iklan di dalam iklan gitu. Jadi ini menurut saya keren banget eh, si matanya si Engleston itu pas banget ya. Nggak tahu dia harus jalan berapa jauh untuk bisa kebetulan mendapat ini atau ini di set up ya. Hampir seperti di di diatur seperti itu lalu oh, parkir di sini gitu ya. Mungkin bisa jadi seperti itu ya. Tapi bisa jadi adalah sebuah kebetulan. Ya, alright. Oke kita lihat ada komentar dari teman-teman apa nih? Rifat Ediario. William Eggleston foto berwarna cakep banget komposisi dan warnanya enak dilihat. Betul. Ya, baru tahu ada bapak foto warna, ya. Karena sebelumnya memang banyak sekali yang hitam putih di zamannya yang warna itu enggak terlalu banyak. Tapi sekarang yang berani memotret dengan warna dan kemudian memamerkan hasil fotonya sebagai karya seni, nah itu di zaman dulu dihujat dijelek-jelekin tapi sekarang menjadi suatu uh, legenda ya jadi gitu, seperti itu. Alright. Oke okay, lanjut yang ini um, simple banget cuma putih kemudian uh, komposisinya adalah uh, kipas angin ya yang kalau zaman sekarang terlihatan jadul tapi di zaman waktu itu Zaman tujuh bulan kelihatannya nggak jadul malah kelihatannya biasa ya jadi dia berani mengambil foto subjek-subjek yang biasa ya biasa-biasa saja di zamannya jadi itu yang ke membutuhkan keberanian lebih uh, untuk uh, bagi dia untuk dia uh, membutuhkan ke uh, dia perlu keberanian untuk memotret itu dan juga teman-teman juga perlu keberanian untuk memotret gitu memotret sesuatu yang kekinian tapi seiring waktu berjalan, seiring nanti 10 20 tahun kemudian atau bahkan 30 40 tahun kemudian itu teman-teman keluarin wah ini jadi nostalgia gitu loh. Jadi nostalgia itu adalah melihat ke masa lalu tapi harus diambil saat ini gitu ya. Oke, nah ini saya lanjut sedikit. Nah, ini juga cukup terkenal Red Ceiling tahun 73. Red ceiling ini sebenarnya ya, kayak hampir mirip sama foto yang sebelumnya. Dia cuman mungkin lihat ke atas. Oh, ini menarik ya, merah semua. Terus dia foto seperti itu aja, aja. jadi sangat-sangat simpel sekali. Tapi yang menjadi eh, foto ini menjadi populer dan legendaris dari William Egerson adalah bagaimana dia bisa mencetak ya dengan warna merah yang sekali di zaman itu nggak bisa mendapatkan warna merah yang sangat pekat beda dengan zaman digital bahkan eh, di era digital pun itu nggak semua kamera itu merender warna merah dengan baik ya ada yang merahnya tuh jadi orange-orange ada merahnya jadi eh, butek dan sebagainya nggak semua kamera bisa merender eh, membuat warna merah yang benar-benar pekat seperti itu. Jadi dia sangat bangga zaman itu dia bisa mencetak, menghasilkan uh, foto dengan warna yang sangat sangat merah sekali, ya kan? Seperti itu. Nah, oke. Okay. Uh, kalau milenial mungkin nggak punya referensi visual nostalgia baik secara warna koma. Nostalgia milenial mungkin ke foto low-res hasil foto HP jadul. Iya, <laughs> yeah, iya. Yeah. ya zaman iPhone 4 ya waktu awal-awal tahun 2004 gitu ya atau itu itu yang pixelated ya yang pixel-pixelnya kelihatan. Jadi kalau ini yang yang bernostalgia ini mungkin adalah benar juga sih yang mungkin lahir di tahun sekitar 50-an 60-an. Ya itu lebih kelihatan nostalgia karena ini di zaman mereka itu masih muda masih mungkin waktu itu masih sibuk uh, berpacaran ya kan masih senang senangnya lah istilahnya yang masih belum ada tanggungan ya semacam itu ya kan ya mungkin kalau saya sih lebih ke papa saya tapi kalau teman-teman di sini kan macam-macam nih usianya ya dari yang usia dua uh, 20-an sampai sampai 60-an juga ada tapi yang untuk yang teman-teman 20-an mungkin kakek kalian jadinya <laughs> jadi nostalgianya seperti itu Benar juga sih Jadi kalau kalian ambil foto sekarang yang ber yang no, yang nostalgia mungkin uh, dan ditampilkan 40 tahun 30 tahun kemudian ya nanti kalian akan bernostalgia yang usia 20-an tapi kalau usia seperti saya yang mudah-mudahan masih eksis so, itu <laughs> Oke okay. tidak ada kata terlambat juga untuk memulai mendokumentasikan oke okay. Nah jadi um, si stand ini menariknya teman-teman nanti bisa Coba kalau seneng sama Angusten ini coba lihat terutama komposisi dan warnanya sangat bagus. Yang itu dua itu yang membuat foto kalian subjek yang biasa-biasa saja bisa jadi luar biasa karena karena warna dan juga komposisi. Jadi um, ini ada ya, testimoni ke Angusten dia bilang Angusten sih complexity and beauty in mundane world. Jadi ya itu di dunia yang kita hidup gitu itu tidak perfect ya banyak hal-hal yang mungkin kita tidak suka ya nggak semua tempat misalnya bersih atau rapi tapi kadang-kadang kita bisa ketemu satu sudut atau satu sisi yang bagus yang cantik nah itu yang tanggung jawab kita semua untuk mendokumentasikan untuk memotret atau mengambil video atau apa eh, akan hal itu. Jadi kita coba latih pengamatan kita, kita lihat kira-kira ini menarik atau enggak ya dari berbagai sisi. Kalau sisi yang, per, sisi yang biasa mata kita memandang tidak menarik, mungkin kita bisa bikin lebih ter, menarik dengan menggunakan angle yang berbeda, menggunakan perspektif lensa yang berbeda, pakai kamera yang berbeda, mungkin bisa menarik, pakai warna yang berbeda. Kalau misalnya warna enggak bagus, mungkin hitam putih bisa bagus. Jadi itu yang menurut saya sesuatu yang e, selalu saya sarankan kepada teman-teman untuk mengambil sebanyak-banyaknya karena justru e, kebanyakan orang-orang yang suka fotografi itu jarang mengambil foto-foto yang kehidupan sehari-hari. Saya justru jadi merasa dengan serius ya. Kalau misalnya snapshot itu banyak kayak di handphone saya misalnya kita makan apa kadang-kadang apa kita snapshot. Tapi kan itu snapshot itu tidak, bukan berarti karya seni, kan? Itu kayak istilahnya, cuman snapshot aja. Itu ada jenis fotografi yang seperti itu, dan tidak ada salahnya untuk mengambil snapshot. Tapi yang seperti William Engelson ini, dia tidak, tidak bukan snapshot, bukan sesuatu yang dia ambil dengan spontan seperti itu. Dia sudah memikirkan gimana komposisinya, dia memikirkan pola-pola uh, atau warnanya. Nah, itu yang kita perlu lebih, saya pikir, termasuk saya perlu lebih. Uh, ambil waktu untuk mengamati lebih banyak mengamati sebelum mengambil foto itu oke okay. sip banget nah jadi jadi tipsnya pertama uh, adalah seperti yang kita belajar dari Engerson gimana akurasi dan geometri bentuk dan perspektif itu ya kita sudah banyak contoh-contoh yang ini kalau kurang contohnya tinggal browse aja William Engerson nanti teman-teman lihat banyak Foto-fotonya, kalau masih kurang, kalian bisa lihat Henry Carter Bresson, itu juga banyak mempengaruhi uh, Engelson, tapi dia bukan warna. Ya, dia masih hitam putih, jadi Engelson udah warna. Nah, kedua adalah lighting, nah, lighting, dan ketiga adalah meaning atau makna. Ini tiga ini, kalau misalnya teman-teman kuasai, teman-teman bisa membuat foto yang bagus. Oke, jadi contoh sedikit tentang uh, lighting seperti yang saya ini buat uh, contoh untuk nostalgic negatif uh, fotonya teman-teman uh, yang belum nonton nanti saya sarankan bisa nonton video uh, tentang nostalgic negatif ini ini salah satu contoh fotonya di sini nah ini uh, karena lighting fotonya jadi memiliki suatu kesan yang sangat berbeda kalau kita cuma foto biasa aja tapi karena ada lighting artificial ada yang di depan dia yang kemudian menerangi menerangi wajahnya jadi menerangi wajahnya seperti ini itu membuat semacam dimensi ya membuat semacam dimensi dan di belakangnya juga ada lighting yang menerangi bagian belakangnya membuat separasi dan juga ada lighting lampian di atas ini yang menerangi bagian belakangnya jadi ada beberapa lighting yang di sini yang membuat dia memiliki suatu bentuk jadi subjek yang biasa Meskipun ini gak biasa juga ya, ini udah di make up, udah pakai pakai ini, tapi kalau misalnya kita foto uh, orang pakai uh, subjek yang biasa pun dengan lighting yang bagus, itu kita bisa bikin foto dengan uh, lebih lebih keren menurut saya. Dan kemudian yang ini juga, ini hanya um, sedikit berbeda aja letaknya ini uh, ininya uh, maju mundurnya. Jadi kita bisa mengendalikan karena karena lighting si lampion ini, kita, saya tidak bisa gerakin karena ini di dalam studio, saya gak bisa dengan luasa memindahkan. Tapi saya bisa memindahkan si subjeknya, kebetulan. Nah, itu kita bisa manfaatkan uh, dengan meminta dia agak sedikit maju, sedikit mundur, dan sambil mengamati jatuhnya cahaya itu ke wajah dia. Gimana? Nah, yang saya senang dari foto yang ini adalah karena ada dua cahaya dari depan belakang menjadi ada dimensi. Jadi di depan di belakang ada ada sinarnya, di tengah agak gelap kemudian di belakang ada ini. Nah, mungkin untuk teman-teman yang baru mengapresiasi melihat foto pertama kali atau enggak terlalu sering melihat karya foto itu mungkin akan sedikit foto seperti ini mungkin kurang populer ya. Karena ini udah lebih ke seni gitu ya. Jadi mungkin komentarnya, "Lah, kok e, mukanya itu gelap gitu? Apa kurang cahaya gitu?" <laughs> Bisa jadi seperti itu. Tapi saya selalu menyarankan teman-teman untuk kalau belajar lighting itu jangan takut dengan bayangan. Enggak semua wajah itu semuanya harus terang benderang semua, enggak harus semua fotonya harus terang benderang. Kalian bisa mainkan bagian yang terang, nggak perlu seru. Jadi, ada sebagian yang terang, sebagian yang gelap, asal bayangannya jatuhnya di tempat yang bagus. Itu bisa memberikan kesan yang sedikit misterius, dan kemudian lampunya kebetulan juga lampu yang agak sedikit kekuningan. Nah, itu kadang-kadang di fotografi kita tidak perlu sangat akurat, kita nggak perlu se seperti oh skin tone-nya harus seperti ini seperti yang muka saya sekarang kan tidak harus selalu seperti ini. Tidak tidak harus seperti si subjeknya itu kena cahaya lampu yang putih. Kadang-kadang justru kayak misalnya kekuningan seperti ini itu akan membuat rasa nostalgia. Kebetulan saya menggunakan film simulation nostalgic negatif yang katanya itu warna kuningnya bagus. Ya udah eh, sengaja eh, saya pertahankan tetap menggunakan cahaya apa adanya saja gitu loh. Jadi ya kuningnya ya udah dapatnya kuningnya seperti itu. Seperti itu ya. Alright. Kemudian nah, yang ini yang ini mungkin terasa lebih normal karena cahaya yang saya gunakan adalah cahaya dari dari luar. Jadi ada sedikit cahaya matahari tapi bukan hanya cahaya matahari. Tapi juga ada cahaya dari lampu LED yang berwarna putih yang saya tembakkan di luar di luarnya. Jadi di luarnya ini ada cahaya, ada lampu yang menerangi ke dalam. Makanya di sini ada gradasi dengan dengan adanya lighting seperti ini, lampu eh, kualitas cahaya, kualitas subjek yang kalian foto itu menurut saya menjadi lebih berdimensi. Dan itu sangat menurut saya sangat penting. Jadi foto itu tidak harus semuanya terang, benderang semua gitu loh. Justru permainan ada bagian yang gelap, ada bagian terang, itu yang menjadi sesuatu yang uh, menarik ya, kayak gitu. Oke, nah ini contoh lain lagi. Ini foto, saya foto iseng aja sih ininya, dimana kita lagi cobain kamera baru Lumia S5 Mark sempat mampir terus kita foto-foto sebentar. Nah ini, botol satu botol gitu aja subjek yang biasa banget tapi di belakangnya ada jendela terus dikasih tirai sedikit maka cahaya dari belakang ini membuat um, transparansi dari botol ini jadi terlihat dengan baik dengan kita bisa lihat dimensi dari botol ini gitu loh ya kemudian nah ini propsnya si Isan nih beberapa barang-barang antik seperti itu. Nah ini kalau misalnya dengan adanya cahaya, kalau tidak ada cahaya, warnanya itu akan semuanya kan ini kan kayu nih, jadi coklat semua ini kan sama, nggak ada dimensi sama sekali. Jadi saya memasang satu lampu dari kiri atas ini, jadi untuk menyinari. Kemudian ada semacam apa ya? Ada semacam teralis gitu, kayak ada teralis. Jadi Lampunya yang ke sini itu jadinya nggak terang semua, tapi ada, ada stripe-nya, gitu, ada garis-garisnya. Cahayanya itu bergaris-garis, jadi ada yang terang, ada yang gelap, ada yang terang, ada karena ada teralisnya. Jadi, itu memberikan kesan yang lebih alami, seperti cahaya matahari yang masuk melalui semacam teralis dari jendela seperti itu. Jadi, dengan adanya lighting, saya pikir bisa membuat foto subjek yang biasa saja bisa menjadi lebih menarik ya itu kalau misalnya teman-teman suka uh, coba di rumah di selama kita covid kan banyak sekali tuh teman-teman yang belajar fotografi lewat whatsapp group dan uh, online segala macam dan juga banyak yang karena gak bisa kemana-mana akhirnya memotret uh, food fotografi atau uh, memotret still life ya kayak apa benda-benda yang ditata sedemikian rupa. Nah, itu pengetahuan lighting itu menjadi uh, sangat penting. Itu juga uh, bisa membuat foto yang biasa menjadi uh, luar biasa seperti itu. Oke. Okay. Sebelum kita lanjut, saya ingin lihat komentar teman-teman dan apakah ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan juga ajukan saja selama live chat mumpung masih live ya, teman-teman bisa tanyakan. Oke. Okay. Kita lihat Selamat malam Pak Edi dan teman-teman yang baru gabung. Jonathan dari Bandung hadir, kemudian Pak Himawan Mursalim baru hadir. Selamat malam semua. Ahmad Bahari Ilmi. Foto-foto ini dulu biasa saja seperti sekedar snapshot, tentu dikomposikan lebih skillful dan butuh bertahun-tahun sampai pesonanya keluar. Prosesnya lebih lama dari sekedar proses film. Ya. Yep. Kadang-kadang ada foto yang waktu kita foto itu biasa saja karena teru, karena masa karena waktu kita hidup di masa ini kita meli, setiap orang melihat hal itu gitu. Jadi bukan sesuatu yang langka. Tapi setelah itu hilang, setelah dimakan waktu gitu loh dan zaman berubah, maka kita jadi kehilangan. Waktu itu kita lihat lagi kita bisa senang. Jadi, kita kayak kan ada tuh istilah, kalau kita waktu yang istilah, istilah anak muda yang lagi pacaran, pacaran itu kan ada tuh kayak apa ya, sana ya, kayak kamu tidak akan merasakan apa-apa sampai kehilangan dia. Kalau kehilangan dia, baru merasa, "wah, ini berat banget nih kehilangan istri gue nih ya kan?" Waktu dia bersama, ya, gak ada kehilangan nggak merasa kehilangan apa-apa mungkin sama seperti foto-foto yang nostalgia waktu dia tetap misalnya setiap hari kalian ke kantor terus kalian lihat objeknya di situ ya ini biasa aja saya setiap hari lihat gitu jembatan ini saya setiap hari lihat mobil ini saya setiap hari lihat tapi setelah waktu berjalan mungkin mobil itu sudah tidak ada lagi atau jembatan itu terus sudah diruntuhkan sudah diganti yang baru nah waktu itu kita mau foto juga udah gak bisa jadi mungkin kayak gitu ya Oke. Okay. Ya, kalau e, Pak Hadi berkomentar dianggap bagus berubah dari masa ke masa, bisa juga karena setiap orang berbeda-beda ya, berbeda-beda menafsirkan ini bagi dia menarik atau enggak dan itu wajar-wajar aja. Ya. Oke. Okay. Nah, Jarakada Fuji jualan tren nostalgik ya. E, banyak yang Film simulationnya itu klasik negatif semuanya diorientasi masa lalu. Milenial suka entalata atau memang tren selera visual selalu berulang. Ya menurut saya um, sebagian besar orang itu pasti akan berorientasi kan orientasi ada tiga tuh ada orientasi masa lalu, orientasi masa sekarang, dan orientasi masa depan. Ya, bisa dibilang kalau kita eh, bagi rata. Ya, itu ada sepertiga orang yang suka dengan hal-hal yang masa lalu karena dia nggak suka masa kini. Misalnya, dia masa kini dianggap, "Aduh, ini masa kini kok susah banget nih, hidup susah, kerjaan susah, duit yang duit juga susah, susah carinya, harga-harga mahal." Nah, kan ada orang yang selalu merasa seperti itu, dan orang-orang seperti itu kan pasti merasa masa lalu itu lebih lebih enak, lebih jaya, selalu mengingat di masa lalu. Nah, orang-orang ini kan selalu ada, bahkan lebih dari sepertiga menurut saya. Jadi pasarnya itu orang yang mengenal nostalgia itu banyak. Jadi waktu dia melihat foto-foto yang kesannya nostalgia, dia akan teringat dengan masa lalunya. Dia akan teringat masa jayanya dia di masa lalu. Nah, itu akan membuat dia happy. Nah, jadi itu penyebabnya. Jadi menurut saya sudah tepat uh, untuk membangsa uh, apa bagi Fuji Film atau uh, kenapa yang lain tidak mengikuti ya cuma Fuji Film doang. Kenapa uh, lucunya waktu saya uh, lihat di komentar komentar di video yang sebelah yang nostalgic negatif, saya melihat ada yang komen kayak kenapa Kodak tidak hi, uh, apa bikin lagi? Karena Kodak punya sejarah yang tidak kalah mentereng dari Fuji Film. Bahkan Kodak itu punya beberapa Uh, film yang luar biasa. Nah, kenapa Kodak tidak bangkit membuat ini? Atau kenapa sejarah-sejarah uh, kayak seperti Leica, Nikon itu tidak memiliki film simulation seperti itu? Nah, itu tuh itu yang uh, ini mungkin dari perdebat apa uh, dari kita diskusi kita ngobrol-ngobrol tentang ini mungkin bisa membuat kita ma kita info tidak terlalu berpengaruh lah tidak akan berpengaruh sampai ke Jepang atau ke Jerman ya. Tapi setidaknya ya bisa eh, kita harapkan seperti itu bisa ada yang nostalgik juga karena pasti ada yang berminat ya kan, yang berminat tentang terutama ada yang komen juga film-film itu kan cukup mahal. Saya tanya teman saya Pak Hendro Purnomo, Pak Momi katanya satu roll film itu sekarang sekitar 150.000 dan banyak yang langka. Yang yang uh, mer, yang warna itu banyak yang langka juga dan itu bisa harganya bisa astronomikal. Uh, maksudnya tinggi sekali. Dan sekali kita jepret mungkin kita harus cuci cetak kita bisa menghabiskan mungkin 10.000 setiap jepret. Itu lumayan juga kan uh, 10. Jadi dua kali foto aja kita udah bisa uh, ngopi es kopi gula aren ya kan atau bahkan lebih. Jadi misalnya di uh, digital itu jadi uh, kalau punya preset yang bagus untuk nostalgia itu sesuatu yang bagus, tapi tidak perlu dikhawatirin. Maksudnya kalau kalian pakai kamera-kamera lain untuk bikin efek yang nostalgia itu kalau kalian pelajari kan banyak sekali tuh preset-preset, resep-resep yang membuat itu sedikit, atau belajar Lightroom, jadi membuat, uh, mengedit-edit sendiri membuat dia menjadi lebih sedikit nostalgia, ya. Yeah? Alright, oke. Okay. Menarik sekali pembahasan. Oke, kita lanjutin lagi. Nah, eh, tadi saya ngomongin tentang, eh, kita ngomongin tentang eh, artificial lighting yang saya eh, contohin ya. Misalnya pakai cahaya eh, dari lampu ataupun dari lampu LED dan flash dan sebagainya. Nah, kalau misalnya natural light, kalau kita mengenalkan matahari, Matahari adalah sumber cahaya yang terbagus, banyak fotografer bilang gitu. Tapi juga paling tidak konsisten, artinya kita tidak bisa mengendalikan dia. Suka-suka dia lah, kalau cuaca bagus hasilnya terang benderang. Tapi setidaknya kita bisa kendalikan kapan kita motret. Seperti ini foto si Joel Stanford ini kan di era yang sama. Ya kalau sore-sore cahaya matahari sudah cukup rendah, itu namanya golden hour. Nah sinarnya itu bisa Bagus juga, gitu loh. Jadi, bisa kalau kita lihat sinarnya itu dari udara rendah, matahari rendah, dan kemudian orange-orange seperti ini. Dan kemudian, kalau di hari yang sangat mendung, misalnya, atau berkabut, itu menurut saya juga bukan sesuatu yang harus kalian khawatirkan, karena di hari yang berkabut dan mendung itu juga, kalian bisa membuat foto yang luar biasa juga asal subjeknya, komposisinya, warnanya, dan juga suasananya kalian bisa capture itu juga baik. Jadi tidak perlu uh, terlalu uh, down dulu. Misalnya, oh, aduh, pengen foto yang cerah tapi dapatnya uh, mendung. Coba berusaha untuk bikin foto dengan kondisi mendung tapi uh, secara komposisinya bagus. Kalau kita lihat di William foto-foto William Engelson, Uh, atau Richard mis mirage ini uh, foto-fotonya kalau kalian lihat itu foto-fotonya kebanyakan di cahaya-cahaya yang flat ya yang datar uh, di, saya nggak kurang tahu sih kenapa mereka uh, praktisi film fotografi zaman itu uh, foto di banyak foto-foto mereka di kondisi yang datar apakah memang sengaja atau memang keterbat sengaja karena keterbatasan film atau proses film di zaman itu atau gimana saya kurang tahu tapi istilahnya juga bisa membuat foto yang menarik dari situ itu yang saya pelajarin right oke okay. ngomong-ngomong sebelum saya lanjut lagi thank you banget kepada teman-teman yang sudah mendukung info fotografi dengan menjadi member untuk menjadi member teman-teman uh, bisa klik join dan kemudian bisa pilih mau dukung kita dengan kopi hitam atau es kopi gula aren. Nah, atau kalau teman-teman ingin mendukung dengan bentuk lain yang beri dukungan langsung itu bisa melalui sosial bus. Itu linknya ada di deskripsi di bawah. Di sini teman-teman bisa tuliskan pesan, bisa bertanya juga di sini. Dan kalau saya masih live, nanti saya akan bacain. Kalau misalnya saya sudah tidak live lagi, maksudnya sudah selesai untuk sesi ini, nanti saya di sesi depan saya akan bacain. Cara lain lagi selain di bus itu juga ada karyakarsa.com slash info fotografi di mana di sini teman-teman bisa memberikan tips ya sama juga memberikan dukungan atau teman-teman bisa mendukung dengan membeli satu atau lebih panduan ebook misalnya ebook street photography ini nanti saya akan jelasin sedikit. Ini juga menarik untuk teman-teman punya kalau teman-teman ingin fotonya lebih keren untuk street photography. Oke, okay. nah. Oke, okay. selanjutnya saya mau langsung teruskin aja ya, sebelum kita tanya-jawab. Oke, okay. uh, oke okay, nanti, nanti kita ingetin. Oke, okay. jadi, um, tadi saya sudah bahas tentang tentang foto yang bagus, uh, kalau subjek kita biasa-biasa saja, yang perlu kita perhatikan adalah akurasi geometri, warna, bentuk, dan sebagainya. Itu satu hal. Yang kedua adalah lighting. Nah, kita bisa manipulasi lightingnya atau kita kalau pakai natural light, kita motret di tempat dan waktu yang benar dan merespon dengan baik apa yang diberikan oleh surya. <ganti> Jadi apa yang diberikan oleh uh, matahari. Dan ketiga adalah mencari meaning atau makna. Nah ini sesuatu yang lebih sulit, karena uh, saya... Uh, sulit karena nggak semua orang bisa nyaman atau bisa cepat untuk berpikir secara intuitif jadi bukan hanya perlu sensing tapi perlu kita bisa intuisi menggunakan intuisi kita jadi untuk membuat foto yang bercerita untuk membuat foto yang memiliki makna jadi bukan hanya sekedar fotonya ini tok, tapi ada 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 maksudnya di dalamnya nah ini Foto yang ada maksudnya itu tentunya memberikan nilai plus untuk sesuatu yang tidak maksudnya. Kalau kita lihat, oh, ini biasa-biasa saja nih. Apa yang difoto? Subjeknya biasa-biasa saja, uh, subjek yang umum, tapi karena dia memiliki cerita atau memiliki makna, foto itu menjadi lebih bernilai. Seperti itu, misalnya contohnya uh, ini foto yang saya ambil waktu review Michael waktu itu hujan, jadi kita, saya berteduh di dalam. Uh, sebuah minimarket dan kemudian ya udah saya pesan kopi lah sambil nunggu dan saya baru mau foto uh, kopinya ini sama hotdognya terus kemudian ada satu pasangan muda yang duduk di sini dan kemudian di kopinya ini kalau teman-teman lihat uh, di atas kopinya ini ada tanda love nya di sini jadi ada ada love nya jadi kayak istilahnya ini uh, ini berkaitan dengan mereka jadi kayak berpasangan kemudian ada love-nya di sini dia memberikan makna yang lebih ada kaitannya antara ini dengan uh, subjek yang di belakangnya itu kemudian uh, sorenya setelah hujan mulai agak berhenti ya kemudian saya foto di Taman Blok M Literasi Blok M kebetulan hari itu meskipun agak gerimis tapi ada semacam Konser musik kecil-kecilan gitu yang disponsori ada sebuah radio. Jadi, kalau kita lihat yang di foto yang di tengah ini, ini menunjukkan ya, sebenarnya secara geometri ini menarik, jadi siluet ya tidak biasa karena cahayanya kuat banget dari bawah. Jadi, kita bisa lihat siluetnya dan kita bisa lihat, ternyata orang-orang itu selalu berpasang-pasangan. Jadi, ada pola di sini, ada orang yang berpasang-pasangan seperti ini nah kemudian ada satu foto lagi yang ini kan geometri aja nih tapi ada satu foto lagi yang ini yang ini bagi saya uh, menarik kenapa ini fotonya menarik karena sepertinya kalau teman-teman lihat di sini um, ini memiliki makna khusus ini kan ada se -se 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 sepasang wanita dan pria ya di sini ya sepertinya ya punya hubungan khusus gitu Kemudian, di sini ada orang yang kebetulan saya enggak tahu kenapa dia melihat ke situ. Dia melihat itu beberapa detik, tapi ini mem, kalau misalnya saya sendiri enggak kenal orang-orang ini siapa. Tapi saya lihatnya ada dalam intuisi, saya bilang bahwa ini kayaknya apa dia memergoki ceweknya itu jalan dengan cowok yang lain. Seperti itu, jadi kalau di fotonya kan kelihatannya seperti itu tapi mungkin bukan seperti itu. Tapi foto itu mener, men, foto ini menurut e, saya jadi menarik karena memberikan kesan seperti itu. Jadi ini cuma salah satu contoh yang saya baru pikirin, baru saya ambil tapi ada juga ya tentunya yang e, yang sebelum-sebelumnya saya ambil tapi selalu saya mencoba dan saya menyarankan teman-teman untuk mencoba mengkaitkan satu dua subjek gitu loh menjadi dalam street photography atau waktu, waktu traveling supaya foto kalian bisa jadi lebih bermakna biasanya e, mencari interaksi antara subjek ya dua subjek misalnya subjek benda mati dengan orang itu bisa e, bisa juga mencari interaksi antara subjek e, orang dengan orang manusia dengan manusia jadi dan lebih menarik memang yang subjek manusia dengan manusia ya. Daripada benda mati dengan benda mati, ya. Jadi, kalau bisa mendapatkan hal seperti itu, kayaknya uh, bisa senang juga, kayak gitu. Alright, oke. Okay. Nah, um, ngomongin soal makna, ya. Saya juga ingat kembali tentang fotonya Robert Frank, the Americans, di mana uh, foto ini kelihatannya biasa saja, yaitu. Judulnya "Troli", kayak misalnya orang yang uh, berada di dalam semacam bus tingkat atau kereta api gitu ya, tram, semac semacam tram mungkin ya, dan di sini kalau dari segi yang tadi saya sebutkan, uh, dari geometri ini fotonya itu sangat geometri sekali ya. Kalau kita lihat, dia kayak garis-garis ini terbaginya rapi banget, dan kemudian ada setiap frame itu ada orangnya gitu. Tapi ada satu yang lebih mendalam dari sini, bukan hanya geometrinya menarik, tapi memiliki makna juga. Makanya foto ini menjadi cover bukunya Robert Frank ya dari dia memotret 28.000 foto di keliling Amerika Serikat di tahun 50-an dan dari 28.000 itu dia pilih 83 foto yang menurut dia itu mewakili eh uh, sosialnya Amerika saat itu. 8 hanya 83 foto yang dia pilih dari 28.000 foto Waktu itu zaman film ya. Jadi lumayan mahal juga ya apalagi sekarang kalau pakai film ya. Tapi kalau pakai digital 28.000 itu enggak satu kamera ya. Jadi maksudnya kamera sekarang kan minimal uh, apa 50.000, ribu, 100.000 ribu bahkan banyak yang lebih dari itu masih belum rusak ya seperti kalau rusak juga masih bisa diperbaiki jadi 28.000 saat itu hanya 83 foto dan ini dipilih menjadi covernya karena memiliki bukan hanya geometrinya tapi memiliki makna khusus ya di mana uh, saya pernah ceritain di The live show yang mungkin beberapa tahun yang lalu bahwa menunjukkan strata atau status kelas di orang Amerika jadi yang paling ujung, yang paling depan itu adalah Uh, pria kulit putih, ya, meskipun mukanya nggak terlalu kelihatan karena ini candid, ya. Terus, kemudian wanita kulit putih, kemudian anak-anak kulit putih, baru uh, cowok kulit hitam, dan kemudian wanita uh, kulit hitam. Jadi, itu menunjukkan semacam segregasi, ya. Jadi, bingka itu menunjukkan segregasi. Jadi, ini menurut saya secara meaning itu mantap, ya. Jadi itu yang harapan saya juga bisa membuat foto yang menggambarkan sosial di Indonesia misalnya uh, untuk uh, dalam satu foto itu tidak gampang ya. Oke. Okay. Nah, ngomong-ngomong saya ingin menantang teman-teman nih dari yang hari ini uh, dari apa pembahasan saya hari ini. Jadi teman-teman mungkin jadi lebih terinspirasi bukan? Ya kan? Nah sekarang saya akan umumkan, ini kasih waktu yang lumayan ya, kita akan bikin live show yang untuk membahas foto dan ini akan tayang 4 Februari. Jadi kalau dihitung dari sekarang teman-teman masih punya sekitar dua mingguan ya. Nah itu masih cukup lama. Nah tema foto ya sehari-hari yang kalian jumpain, subjek yang kalian jumpai mungkin waktu kalian kerja, atau jalan waktu kerja, atau traveling, atau Mungkin kumpul-kumpul keluarga, atau uh, apa istilahnya, kumpul-kumpul uh, dengan teman dan sebagainya. Itu bebas kapan kalian motretnya, nggak masalah. Jadi, tidak perlu foto yang glamor, atau set, set up, atau uh, juga nggak perlu sampai travel ke luar negeri. Tapi, ya, tema foto sehari-hari, tapi memiliki makna, ya. Kalau bisa, ya, kalau nggak, ya, minimal lighting-nya oke, okay, yang tidak biasa, atau yang geometrinya oke, okay. yang uh, versi William Engelson, nggak perlu pakai Fuji film nostalgia negatif ya, nggak perlu nostalgia, maksudnya ya kalian foto apa adanya saat ini, jadi yang yang bukan-bukan harus meniru yang masa lalu ya, jadi nanti jadi nostalgia 20-30 tahun ke depan. Nah itu foto aja, kirimkan uh, maksimum tiga foto JPEG minimum 2 megapiksel supaya nggak pecah 24 megapiksel kalau lebih dari itu kayaknya kegedean jadi tolong dikecilin dulu baru di email dan kemudian show your gear kalau teman-teman ikutin live show info fotografi kan uh, saya pernah bikin apa show your gear jadi nggak ada salahnya juga kalau teman-teman kalau misalnya mau nih opsional kalian bisa show kalian fotonya pakai apa jadi kamera atau lensanya di foto juga jadi nanti kita uh, saya bisa tunjukin oh kalian foto tiga foto ini kalian pakai kamera ini ya kan bisa disebutkan juga settingnya kalau mau dan caption dijelaskan makna atau cerita foto takutnya saya menginterpretasikannya berbeda jadi kalau teman-teman punya eh foto saya idenya begini nih ya, uh, mengapa saya memotret ini apa yang menarik supaya kita bisa sama-sama belajar saya dan teman-teman di sini bisa bisa belajar dan silakan captionnya dituliskan dan juga uh, juga tolong tuliskan nama dan saya lupa masukin Instagram atau apa supaya orang-orang yang tertarik lihat foto kalian bisa melihat karya kalian di Instagram atau di website atau di mana di caption tolong dijelaskan uh, ininya dan kemudian kirimkan ke info fotografi saya tunggu paling lambat. sebenarnya harusnya ada paling lambat di cuman ya kalian jangan tega-tega sama saya jangan waktu jam 7 saya live show di jam 8, jam 7 tanggal 4 Februari. Baru kirim, itu kan namanya agak sedikit mepet gitu ya. Jadi, istilahnya kirimkannya, kalau bisa ya satu dua hari sebelumnya. Kalau kalian atau kalian sudah ada fotonya, ya udah, silahkan kirimkan jauh hari sebelum uh, tanggal 4 Februari, tapi j, tidak perlu terlalu buru-buru. Oke, okay. nah. Bagi teman-teman yang masih bingung nih, mungkin dari apa yang saya sharing hari ini, masih bingung nih. Street photography atau foto sehari-hari itu bagusnya gimana? Teman-teman bisa dukung info fotografi di karya karya info fotografi itu. Ada e-book street photography, teman-teman bisa uh, apa? Misalnya, bisa dapatkan street photography ini uh, di karya karya info fotografi. Kalau misalnya kesulitan, teman-teman bisa WA isan ya di nomor yang tertara di bawah atau di uh, email misalnya saya ingin mendapatkan panduan ebook ya, Sri Fotografi ada uh, kontribusinya yaitu sembilan ribu ya tapi saya pastikan apa yang kalian dapatkan itu le jauh lebih uh, lebih dari harga yang teman-teman kontribusikan ya kan itu oke okay, jadi itu aja sih sebelum kita tanya jawab alright Oke, okay. oke okay, okay, mendingan saya ini dulu, ya yeah. oke okay. karena koneksi mulai ngadat-ngadat lagi. Nah ngomong-ngomong tadi ada kontributor dari Pak Natal Ari Naftali, thank you banget Pak uh, Natal selalu berkontribusi nih terhadap info fotografi. Oke, okay, thank you banget. Oke, okay, sekarang kita lihat um, apakah ada pertanyaan-pertanyaan atau komentar dari teman-teman tentang topik ini ya. Selamat malam, Bobby. Okay. Seru ya? Ya, seru sekali. Jadi siap-siap ya. Jadi semangat hunting juga sih, supaya tetap semangat komunitas fotografinya. Alright, uh, kita coba jawab. Ini pertanyaannya random tapi karena live ya kita, saya coba uh, jawab aja yang saya bisa ya kalau untuk foto futsal ya minimal berapa mm saya pikir um, yang enak kalau misalnya untuk olahraga seperti ini futsal itu enggak terlalu besar 70-300 itu enak 70-200 itulah lumayan uh, yang cukup fleksibel yang penting adalah kalau futsal kan biasanya indoor atau cahayanya kurang bagus jadi f2,8 itu menjadi minimal sih kalau F4 mulai isonya bisa menjadi terlalu tinggi seperti itu kalau lapangan bola itu biasanya saya suka lebih panjang lagi mungkin uh, se sepanjang 300 400 meter milimeter sorry 300 400 milimeter kalau misalnya yang football nah terus uh, kalau nggak salah ya, ya benar sih bahwa ada lensa Sigma yang baru 60 sampai 600 mm itu lumayan dahsyat. Cuman karena bukaannya kecil, jadi ya kurang ideal untuk uh, malam hari atau di tempat di dalam ruangan. Jadi F2,8 sih saya sarankan 70 200 ya, kurang lebih. Oke, okay, kita lihat lagi Pak John, selamat datang, thank you sudah hadir. Kemudian Fitra dananya ini saya kurang tahu juga XA40 camcorder ya, semacam camcorder. Kalau untuk rekam dalam jangka waktu yang lama dokumentari, ya biasanya camcorder lebih bagus sih ya setahu saya, karena dia memang didesain untuk rekam lama. Kemudian kalau tripod takara, itu kan takara kan banyak sekali jenisnya juga ya, jadi saya Uh, kalau Takara sih merek yang cukup basic, tapi untungnya dia lumayan murah, jadi kita bisa bilang Takara itu semacam tripod sejuta umat. Tapi kalau misalnya gear kita gede, lensa kita besar, profes, uh, profesional, Takara ini memang sangat kurang-kurang kurang kokoh aja. Jadi kalau misalnya kita banyak di luar ruangan, banyak anginnya itu masih sangat hati-hati sekali. Tapi kalau misalnya di dalam ruangan, mesti dan gear kita ukuran kecil mesinnya nggak terlalu masalah dan seperti saya bilang Takara juga punya modelnya macam-macam ada tipe yang murah banget tapi sangat ringki tapi juga ada yang cukup besar cukup kokoh juga jadi pemilihan tipe itu menjadi sangat penting kalau untuk merek Takara ini menurut saya. Alright, oke, okay. kemudian oke okay, dari Sintang hadir kemudian Alright, tadi check out street photography. Thank you, Pak Bambang. Thank you banget untuk dukungannya. Kemudian, ada ini salah satu master street photographer, ya, teman dari Sulawesi. Pak, type Kaidar. Nah, ini keren banget, nih, kalau teman-teman cari di Instagramnya. Justru ini, Pak, type ini yang yang sudah saat menguasai. ininya. thank you banget, sudah berkunjung. Oke, Tommy Shendi. Bagaimana pendapat kau dengan AI image app seperti Dollia atau Midjourney apakah menggantikan fotografi? Uh, seru sekali sih ini, maksud menurut saya sih um, ini jelas memberikan suatu bikin orang jadi panik juga di dunia fotografi atau di dunia seni pada umumnya. Tapi menurut saya ini tidak menggantikan tidak menggantikan fotografi. Tapi kalau untuk ilustrasi, tergantung ilustrasi yang seperti apa, kalau ilustrasi yang tidak membutuhkan custom, yang mungkin orang cuma sekedar buat iseng-iseng, nah ini bisa menggantikan, bisa membuat orang-orang yang tadinya kita pesan ke ilustrator, bisa jadi karena yang journey kita bisa masukin, eh kita mau foto apa, kita mau ilustrasi seperti apa, dia langsung generate seperti itu dengan cepat dan biayanya murah, itu bisa mengurangi penghasilan mereka. Jadi, untuk digital artis mungkin akan mengurangi, tapi yang high-end yang sangat maksudnya ada perusahaan-perusahaan yang mungkin semacam Pixar atau apa yang membutuhkan Disney, yang membutuhkan ilustrator yang sangat halus dan sangat spesifik. Nah, itu tidak mengganggu pekerjaan mereka, tapi tentunya jadi kompetisi untuk mendapatkan pekerjaan yang di high-end itu kan sangat sedikit sekali. Jadi dia akan tergantikan. Tapi kalau untuk fotografi di untuk fotografi sendiri fotografer kayak misalnya kita-kita yang mungkin amatir atau semi pro kadang-kadang dapat kerjaan atau yang profesional saya pikir tidak menggantikan. Bagaimana dia bisa menggantikan misalnya um, orang yang mau dokumentasi untuk misalnya um, ulang tahun 17 tahun, 17 tahun gitu. Kan nggak mungkin pakai mid-journey tolong fotoin saya atau tolong generate foto uh, saya lagi uh, ulang tahun atau pesta pernikahan saya tolong di itu. Jadi tidak mengganggu pekerjaan fotografer yang sifatnya seperti itu. Dan untuk komersial kembali lagi kalau uruk yang misalnya yang perusahaan-perusahaan besar tentunya ingin yang sangat spesifik itu juga tidak mengganggu. Dan menurut saya sih sampai sekarang model-model gitu, mid-zone itu itu untuk, untuk casual aja, jadi belum menyentuh pekerjaan yang top menurut saya. Kedepannya bagaimana tentang ini, selanjutnya untuk stok foto atau apa, itu akan terganggu menurut saya. Stok foto sendiri sekarang kan sudah sangat minim sekali, mungkin stok video masih banyak yang membutuhkan, itu pun e, pasti banyak banget supply -nya. Jadi kalau waktu kita supply-nya banyak banget nih foto-foto yang seperti yang sama itu banyak itu enggak. Tapi kalau fotografi itu sendiri menurut saya enggak mati karena kita hobi fotografi kan kita bukan hanya e, hasil foto saja yang kita, hasil foto kita saja yang kita e, apa misalnya yang pentingin. Kalau misalnya kita cuma Uh, peduli dengan hasil foto ya kita tinggal beli beli aja stok foto gitu banyak foto-foto orang lain yang yang mungkin lebih jauh lebih bagus misalnya uh, kita misalnya datang ke uh, foto pantai Bali banyak sekali foto pantai Bali atau Bromo itu banyak sekali foto-foto yang bagus kita tidak perlu lagi tapi kalau misalnya sebagai fotografer kita juga the joy of fotonya kan kita juga ingin kita senangnya waktu proses fotonya, bukan hasil foto. Kalau hasil fotonya, orang yang senang bisa menghasilkan foto itu tinggal beli atau tinggal download aja di internet, tinggal search saja. Tapi justru 50 persen ya, atau lebih orang suka fotonya karena mereka pengen membuat sesuatu. Jadi software seperti itu belum ini. Jadi ini panjang lebar banget untuk menjawab pertanyaan itu ya si Tom ya. Ya kurang lebih gitu Tom. Ya, jadi jangan khawatir untuk tetap berkarya. Karena proses berkarya itu yang, kamu kamu dapat senangnya, itu dari situ. Apapun hasilnya, bagaimana itu kan karya kamu. Gitu mungkin tidak sebagus yang bu, buatan artificial intelligence, ya, yang foto-foto artificial intelligence lebih bagus, tapi ya, seti, ya itu kan kamu bikin sendiri, ya kan? Bukan yang dibikin oleh AI. Jadi, itu sesuatu yang ada uh, ikatan emosi di sana. Mantap, ya, kurang lebih. Alright, oke. Okay apalagi nih. <laughs> Johan Widi <laughs> Sigma 6600, 60 bagus ya. Ya, jadi biasanya kalau misalnya Johan perlu dua lensa 7200 dan satu lagi mungkin eh 400 atau 600, sekarang 6600 60 satu lensa 2,5 kilo bisa asal fotonya di outdoor. ya kan? Harganya 2000 lebih, ya 2000 ini mirip dengan Lensa 200-600 ya, jadi ibaratnya kalian dapat 60-nya itu. Jadi untuk spot photographer yang sering bekerja di siang hari, karena bukaannya enggak terlalu besar, ini mungkin sesuatu yang memudahkan pekerjaan kalian. Dan kualitas optiknya sekarang sudah bagus dibandingkan dengan yang dulu, 50-500 kurang. Jadi teknologi sudah meningkat. Wah ada Lukman ya, Lukman dari Fotolisius selamat malam, lama gak nonton live-nya ya, sibuk terus nih ya, motret terus. Selamat-selamat, <laughs> thank you, thank you. Ya kemudian ada uh, Pak Suharanto Yogyakarta, ya berarti praktik posisi tidak semudah teori benar. Jadi saran saya, kita meskipun kita nggak pakai kamera, sehari-hari mungkin kita keluar atau melihat apa, kita melatih setidaknya cara kita melihat. Itu yang paling penting itu dalam fotografi, bagaimana kita melihat. Makanya ada istilahnya, kadang waktu saya dulu, saya waktu motret, pertam, eh, waktu motret di kuliahan, waktu iseng-iseng motret itu ada orang bilang, you have a good eye, yaitu penting memiliki good eye. Kalau udah memiliki good eye, tinggal kita belajar ini. Jadi good eye itu bagaimana kita melatih mata kita, bukan melatih teknik kita atau bagaimana kepiawaian kita pakai kamera dan lain Bukan itu, bukan setting-setting itu. Setting-setting itu ya kita pelajarin. Tapi yang paling penting yang kita bisa lakukan dan kita bisa latih tiap hari adalah cara kita melihat. Makanya kita jalan-jalan, kita aware, kita lihat, oh ini subjek ini, ngelihat dari sini, gimana bagus nggak? Nah kita berlatih celingak celingu. Nanti orang-orang di samping kita pasti heran nih, ngapain ini? Misalnya kita lihat tong sampah menarik nih, kita celingak celingu lihat tong sampahnya dari bawah bagus gak? kiri kanan lihat. <laughs> kalau bagus kita foto gitu. Cara melihatnya itu, perspektifnya itu. Jadi tanpa bawa kamera kita harus berlatih mata kita. Kalau mata kita sudah terlatih, kalau kita tinggal waktu kita hunting kita udah 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 melihat foto gambar di mana-mana. Gambar ini bagus, gambar ini bagus. Kalau kita kurang latihan, ya enggak mata kita tidak terlatih. Waktu kita pegang kamera, kita justru jadi bingung. Kita mau mau apa ujung-ujungnya kita kamera cuma gegelantungan di di bahu kita doang. Terus pulangnya kamu foto enggak tahu enggak 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 ada yang menarik karena kita tidak terbiasa untuk melatih uh, komposisi dengan menggunakan mata kita ya ya kayak gitu Alright. right, Jagat nanya. Saya enggak kompeten dalam menilai gimbal ya karena tapi Moza itu salah satu merek ternama selain DJI dan Zhiyun ya. Mesinnya bukan abal-abal ya karena persaingan ketat sekali. Alright. oke, oke. Ya, itu yang makanya saya bilang stok foto itu bisa ambiar karena orang tinggal generate perlu apa misalnya tinggal tulis aja di ininya saya perlu foto seperti ini langsung ada. Dan itu pun sialnya itu AI itu katanya berbasiskan itu dari stok foto yang ada yang udah banyak banget. Jadi dia disuapin gitu loh. Jadi saya baru baca berita apalah, e, apa apa Getty Image atau apa kan stok fotonya luar biasa tuh. Nah dia di, di, di feed ke... AI-nya nanti cari duitnya dari AI-nya mungkin langganan gitu jadi kita mau eh, apa gambar apel atau foto apel tinggal tulis saya apel apel yang yang warnanya seperti apa apel jenis apa karena dia udah pelajarin doa dia langsung bisa generate dan background segala macam jadi eh, akibatnya ya jadi banyak foto yang kita tidak perlu ambil lagi itu good news tapi AI itu ini sedikit filosofi ya ini jadi info filosofi jadinya AI itu menurut saya pengembangan teknologi itu kita tidak perlu untuk terlalu khawatirin. Karena selalu ada plus minusnya. Pengembangan teknologi itu itu membuat memang kalau kita bekerja di bidang itu itu kita otomatis kehilangan bisa potensi kehilangan pekerjaan kita atau hasil kita. Tapi di sisi lain itu memudahkan kita juga, memudahkan banyak orang juga. Cuman yang gak enaknya kita harus beradaptasi. Apalagi nih pekerjaan di dalam bidang seni yang bisa menghasilkan. Pasti ada peluang. Peluang yang berbeda, peluang yang lain kalau kita uh, observasi lebih lanjut. Pasti ada problem yang muncul. Ya, yang yang mungkin kita itu. Jadi kita harus uh, beradaptasi. Itu bad bad news-nya, tapi good news-nya adalah kehidupan manusia lebih dimudahkan. Waktu kita mau jadi content creator misalnya, kita saat butuh foto tertentu, kita perlu visual tertentu, kita tinggal generate aja daripada misalnya kita pergi ke Amerika untuk motor. Mungkin kita tulis saja Yosemite, waktu hujan, dia langsung muncul. Kayak kan kita pergi, padahal kita enggak. Jadi teknologi membantu kita juga nantinya, tapi memang banyak pekerjaan yang jadi redundant. Alright, seru ya itu jadi bisa konten sendiri. Oke, okay, uh, Dolan Bareng, ya, selamat malam Bang dari Korea. Wah ini ada channelnya jalan-jalan ya, uh, akhirnya bikin vlog, ya mantap sekali. Charles Mohano, Henry Carter Besser, your first 10,000 photograph are your worst. Jadi ya itu di zaman film, kalau di zaman digital kan gampang banget, jadi minimal 100.000 ribu atau kamera kedua kalian. Kamera pertama kalian sampai rusak pun yang pertama kamera kamera pertama mungkin belum bagus foto kalian. Kamera yang kedua mulai mulai agak Jadi agak sedikit discouraging ya, agak mematakan sedikit semangat. Tapi kalau kalian nggak mulai, nggak bikin apa apa juga jadi kurang ya. Oke, okay. alright. Iya, tergantung dari pengalaman, dari bagaimana kalian melihat makanya pentingnya kadang-kadang di live show info fotografi kita bahas tentang uh, tentang teknik foto atau komposisi atau mengenal lebih membahas foto-foto. Jadi ingat ya teman-teman untuk mengikuti bahas foto dari teman-teman kirimkan saja. Ini bebas mau teman-teman member atau enggak. Yang member tentunya disangat sangat sangat saya harapkan untuk mengirim dan juga pasti saya akan prioritaskan juga untuk pembahasannya yang khusus teman-teman yang member. Jadi untuk join member silahkan juga, jadi silahkan untuk mengirimkan, jangan lupa tiga saja, pilih yang terbaik, jangan jangan kirim 20, nanti saya susah mikir ya, <laughs> terus Google-nya penuh, ya oke, okay. thank you banget. Ya oke, okay. satu lagi pertanyaan kata komentar, selamat malam Bang dari Korea lagi, wah wow. dari Korea beberapa nih, gara-gara nonton ini aku beli kamera pertama kali, senang foto mode auto, tapi juga sering, oke, okay. selamat. Teman-teman, uh, tentunya kalau lagi jalan-jalan di luar negeri, pasti banyak hal yang menurut kalian menarik. Jadi, silakan foto dan kemudian nanti ikut. Nanti kita akan bahas. Oke, okay. uh, thank you, teman-teman yang sudah join live kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Oke, okay? ya, ayo, baik.